Halo, selamat siang dan selamat datang kembali di channelnya saya, Ridwan Mobile. Channel yang membahas dunia truk atau dunia mobil otomotif, khususnya mobil komersil ya, di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Dan hari ini kita sepil pergantian ban ya, ban kawat ini ya tentunya ya. Ini yang diganti brand, pakai brand radial dengan ukuran 10.00 dengan rings 20 ya. Kalau bawaan dia ini 1.1 atau 10.10 ya bawaan dia, dengan ringnya dia sama dengan ring 20, tapi kembangnya dia beda. Ini kembangnya kembang apa ya istilahnya, ban pacul lah ya, memang untuk medan berat. Untuk varian ini tipe Hino 500 FM 280 GD 6x4, dan total pergantian hari ini ada 5 unit ya. 5 unit. Nah, ini contoh bawaan asli dia. Ini pakai rings 20. Ah, itu ukuran bannya 1.1 atau 10.10 ya, dengan brand Goodyear. Ini kalau untuk FM 280 JW ya. Kalau untuk FM 280 GD nya dia biasa. Nah, ini nih, ini pakai Blackstone. Ini 10.10 ini. Ini bawaan asli dia. Tapi diganti sama yang punya ini. Ring sama 20, tapi dia lebih kecil sedikit ya, 10.00. Semangat, Bang. Kalau untuk indeks 35 ya. Ukuran bak ini dia panjang 6,5, tinggi 2,2, lebarnya dia 2,5. Dengan kapasitas dia atau volume dia sekitar 35 ton ya volumenya ya. Habis masang ban ini nanti kita pasang AC ya. Kalau pasang AC mungkin ya, biasanya di sini pakai AC brand Cina ya, pakai Sunken kayak itu. Kisaran harga Sunken itu kurang lebih di 7,5 sampai 8 juta lah ya paling mahalnya. Ini estimasi saya ya. Kalau kemarin saya dapat 7,5. Entah mau pasang kaca film enggak. Nah, itu tuh. Ini udah jadinya nih. Agak sedikit kecil ya. Ukuran 10.00 ini biasanya dipakai sama FG260GP atau FG260GG untuk yang engkelnya ya. Kalau tronton biasanya dia pakai bawaan dia itu 1.1 atau 10.10 dengan ring yang sama, yaitu ring 20. Nah, contohnya yang ini nih. Ini sama dia, indeksnya indeks 35 juga. Maaf ya, agak geger ya. Udah kepanasan nih kameranya. Minat proses leasing, bos? Silakan, kita proses langsung ya sama saya, Ridwan, Kaper Area Palembang, Sumatera Selatan, dengan dealer Hino Persada Palembang Raya, Jalan Soekarno Hatta. Oh, itu bos stok kita itu. Kalau stok minta sama beliau. Aman lah. Terima kasih ya sudah menonton.